Ini adalah rangkaian bonus trip kami menuju Eropa Timur. Perjalanan hari ini dimulai dari perjalanan di Bandara Sam Stinggan, Balikpapan. Hari ini, dalam 24 jam, kami akan mengalami 4 bandara internasional. Yuk ikuti petualangan kami. Perjalanan dimulai dengan maskapai Garuda dari Balikpapan menuju Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. EGA 567 dengan Emirates, EG 8204, KLM Royal Dutch Air. Kunjungi website kami di www.garuda.id. Baggage collection area at baggage carousel 12. We would like to. Sekitar 2 jam perjalanan sampailah kami di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta, Jakarta. Bersyukurnya kami diberi fasilitas menginap di Hotel Anara, itu juga terletak di Bandara Terminal 3 di area parkir mobil. Dan kami menginap pada malam hari ini hanya sampai jam 9 malam. Jam 9 malam kami harus check out dan berkumpul di terminal keberangkatan untuk melanjutkan perjalanan dengan Emirates menuju Dubai. Setelah check-in dan menaruh barang bawaan di dalam kamar hotel, kami melanjutkan makan siang di area Terminal 3. Pilihan makan siang kami adalah Johnny Rocket. Jam 9 malam kami kembali berkumpul, regroup di daerah keberangkatan Terminal 3. Kami akan melanjutkan perjalanan menuju Dubai dengan pesawat Emirates. Pesawatnya sendiri akan lepas landas dari Terminal 3 jam 12 lebih 15 tengah malam ini. Adalah makanan dini hari alias tengah malam yang kami terima dari Emirates. Sekitar jam 5.30-an Dubai, kami mendarat di Dubai dan kami akan melanjutkan perjalanan selanjutnya jam 10.35. Jadi kami ada waktu sekitar 4 jam untuk beristirahat dan eksplor Bandara Dubai. Di Bandara Dubai kami harus berpindah terminal, dan kerennya perpindahan terminal di Bandara Dubai adalah menggunakan kereta monorail. Please hold on, train is departing. You should miss the train. Every time you have it in air. Terminal Bandara Dubai seperti layaknya mall di pagi hari, walaupun masih gelap di luar sana, tapi kondisi sudah sangat ramai.
Di sini kami diberi waktu bebas dan kembali berkumpul sekitar jam 9.30 untuk kemudian check-in dan melanjutkan perjalanan menuju Budapest, Hungaria. Kami mencoba membeli Dubai. Kami menggunakan fasilitas tap Visa. Kebetulan kami menggunakan Carrefour Genius. Nah, ini kami mencoba kopinya. Berbelanja souvenir juga bisa kita lakukan dengan kartu tap Visa. Jadi di semua merchant juga bisa menggunakan kartu itu. Nah, ini kami juga menggunakan tap Visa. Saatnya kembali masuk pesawat. Perjalanan kami lanjutkan dengan Emirates menuju Budapest. Perjalanan kurang lebih sekitar 3 jaman menuju Budapest, Hungaria. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan minuman keras botol kecil ini, bisa minta langsung kepada pramugari atau pramugaranya. Masing-masing kita boleh meminta satu botol ini, dan kami meminta satu-satu. Dan ada pramugari yang baik, tidak harus dibuka botolnya, tapi umumnya botol minuman keras harus dibuka oleh pramugari atau pramugaranya. Kurang lebih sekitar jam 13.30 siang waktu Hungari Budapest, kami mendarat di Budapest. Dan penampakan bandaranya kurang lebih seperti ini. Ini adalah terminal kedatangan. Besarnya sepertinya kurang lebih antara di Hungari maupun di Balikpapan. Setelah semuanya mengambil bagasi, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kota Budapest dan ikuti perjalanan kami selanjutnya.